Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra saya saat ini saya bersama seorang ibu yang membawa cucunya ya Bu ya, Ibu Marini ya, yang membawa cucunya berusia 18 bulan yang ternyata merasakan khasiat dari Soma juga. Yeah. Boleh ceritain nggak Bu awal adik ini sakit apa Bu? Demam kejang. Kejang ya. Tadinya obat ke dokter udah alternatif juga ada kemajuan, tapi setelah minum Soman ini jadi lebih kokoh lagi gitu. Okay. Iya. Itu waktu itu demam dan kejangnya di usia berapa, Bu? 16 bulan. 16 iya, bulan, 16. Sakit panas juga. Iya, panas. Panas ini kejang-kejang gitu, Mbak, ke rumah sakit gitu. Sebelum memang pakai Soman itu ke rumah sakit, tapi ada hasil yang dirasakan pada saat itu? Ya, sebenarnya ada kemajuan, tapi ini setelah pakai Soman ini lebih ini lagi gitu. Lebih bagus lagi emang Soman. Oke, pas pada saat terjadi kejang dan juga demam itu ya Bu, yang terjadi apakah memang adik nggak bisa bangun atau tidak bisa berjalan atau bagaimana? Ya, awalnya sih udah mulai berlatih, tadi jalan gitu. Ya. Terus panas, kejang gitu, panas kejang. Ya emang tadinya ini lemah sekali. Okay. Ya. Terus lemas dan tidak bisa duduk dan berjalan juga ya Bu ya? Nah, pun belum bisa. Oke, okay. Ya. Nah setelah menggunakan Soman, waktu itu mencoba pertama kali Soman berapa tetes? Dikasih saran 3 tetes sehari 3 kali gitu. Ini sama. Nah, pertama kali adik mencoba Soman, apa yang dirasakan pada saat itu? Adik gimana, Bu? Jadi masalahnya itu kayaknya merasakan enak gitu dia itu. Enggak ada keluhan apa demam apa-apa gitu. Enggak ada. Yang tadinya lemas, enggak bisa bergerak, sekarang gimana? Sekarang udah bisa udah lebih ini, pokoknya kepala lebih kuat nih. Punggungnya juga udah lebih kuat nih, dilihat sendiri nih bisa gini kan? Cuma tinggal dengkulnya masih lemah gitu. Ya ini masih konsumsi juga sih. Emang Soman bagus sekali. Jadi sekarang total berapa botol Ibu mencoba Soman? Baru 2 botol ya. Jadi baru 2 botol sudah merasakan khasiatnya ya si adik ya Bu ya, yang tadinya lemas mitra sehat, tapi sekarang bisa Anda lihat sudah terlihat lebih kuat ya Bu ya, sudah terlihat lebih kokoh dan lebih segar adiknya ya. Jadi untuk mitra sehat membuktikan sekali memang Soman sangat aman untuk anak-anak mitra sehat. Jadi untuk Anda yang punya anak di rumah, gak salahnya untuk mencoba Soman, karena memang Soman berani coba berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Cianjur Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba berani sembuh.